Ya pemirsa, guna antisipasi kendaraan curanmor, Satlantas Polres Naja Barat melaksanakan patroli hunting di jalan dalam kota Kuala Tunggal. Dari patroli hunting ini, beberapa kendaraan roda 2 terpaksa ditilang di tempat karena tidak memiliki surat-surat kendaraan dan memakai helm. Steamboat merupakan makanan khas dari China. Sekilas tampilannya mirip dengan sukiyaki dan sapu-sapu, membuat steamboat kerap disangka makanan khas dari Jepang. Steamboat ini biasanya diisi dengan daging, seafood, tahu, mie, lalu kehadiran berbagai macam jenis sayuran yang juga tidak ketinggalan. Menu steamboat kini sudah bisa Anda temukan di Rock and Sugar Resto and Lounge Luminor Hotel Jambi. Hanya dengan Rp135.000, varian menu makanan laut ini sudah dapat dinikmati sepuasnya. Dikatakan Food and Beverage Manager Luminor Hotel Jambi, Muhammad Afrizal, menu steamboat tersedia pada akhir pekan mulai hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Sehingga sangat cocok untuk Anda yang akan menghabiskan libur akhir pekan bersama keluarga ataupun orang terdekat lainnya. Khusus promo spesial bulan November untuk pembelian 5 pak akan mendapatkan free 1 pak. Selain menu steamboat yang lezat, nuansa Rock and Sugar juga akan menambah selera makan Anda. Sebab resto yang baru saja rampung direnovasi tersebut mengubah tampilan resto dengan konsep suasana yang cozy, sehingga memberikan kesan hangat dan juga nyaman. Kali kita buat lebih menarik, lebih industrial, di mana kita juga bisa tamu umum itu bisa datang kemari. Seperti kafe di tempat lain juga, ya, jadi Luminor ini memang setelah renovasi kemarin itu memang memperbaiki diri untuk bisa berkompetitor di seperti tempat lain. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.